السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات الاعزاء مسلمين ومسلمات لرحمه الله، ان شاء الله تسمون بقراءه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. كتاب ترجمانه muka surat 190. Faslun, yaitu fasal. في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته. Petunjuk Nabi SAW dalam mengubati kutu yang ada di kepala dan bagaimana menghilangkannya. Di sini Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala datangkan hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim عن كعب بن عجرة قال كان بأذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam lafaz yang lain dia kata ata alayya an-nabiy sallam, Rasulullah telah datang melawat aku, telah datang kepada aku ataupun menemui aku. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi, sedangkan kutu yang banyak itu berjatuhan di atas wajahku, di atas muka dia jatuh kutu. Okay? Faqala, maka Nabi Sallam bersabda, ma kuntu aral jahda qad balagha ma bika ma ara, kan aku tidak pernah melihat kepayahan yang telah sampai kepada engkau sampai tahap begini apa yang aku nampak sekarang ni. Wa fi riwayatin, satu riwayat bahawa Nabi Sallam memerintahkannya, fa amarahu an yahliqa ra'sahu, Nabi suruh Ka'ab bin Ujrah supaya dia mencukur rambutnya, mencukur kepala dia. Kemudian dibayar fidyah lah, dibayar sebagai denda kerana dia sedang berihram. Di pada tahun ini maksud dia Nabi Islam berihram untuk melakukan umrah pada yang tahun dipanggil apa, masa tu tahun ataupun masa Al-Hudaybiyah. Okay? Jadi mana yang Nabi tak boleh masuk ke Mekah tu kan. Sehingga berlakulah perjanjian Al-Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin Mekah. Jadi waktu tu dia dalam keadaan berihram. Jadi dia kena bayar denda lah, bayar dam. Kalau dalam riwayat lain Nabi tanya dia, adakah engkau ada kambing? Atajidu syatan? Ya? Baik. Nabi kata tajidu syatan, kamu ada kambing kah? Dalam Sahih Bukhari juga lah lafaz tu. Ataupun di sini Nabi perintahkan dia ayyut'ima, Nabi suruh dia cukur kepala dia dan dia memberi makan satu gantang, lebih kurang lah segantang ataupun dua gantang kan, di antara enam orang miskin. Jadi faraqan min sittatin, maksudnya al-faraq satu sukatan, okay? Yang boleh satu bekas yang dia boleh menyukat 16 ritel, iaitu isna asyara mud, 12 mud, ya, 12 mud, 12 mud, satu satu gantang 4 mud. Jadi bermakna dia 3 gantang lah, 3 gantang, ya, yeah? Satu mud ni, satu mud dua tangan kita ni kan, satu mud, dua mud, tiga mud, empat mud, satu gantang. Jadi maknanya Nabi suruh dia bayar 12 mud tadi kan, tiga gantang diberikan, dibahagikan di antara enam orang miskin lah. Au yuhdi syatan, ataupun dia menyembelih kambing, sembelih kambing, seekor kambing.
au yasuma salasata ayyam, ataupun kalau tak ada, tak boleh buat, dia puasa 3 hari lah. Berpuasa 3 hari. Baik, di sini itu kena digantang menurut ahli Hijaz lah. Gantang Hijaz dia kurang satu gantang 2.7 kilo ataupun 3 kilo lah. Dia khilaf lah, dia tak, tidak, maknanya tidak sepakat lah. Ada yang kata 3 kilo, ada 2.7, ada yang kata 2.7 kilo, kan? Ada kata 3,000, 3,000 lebih sikit, macam tu. Baik, kata Syekh sini rahimahullah, al-qamlu yatawalladu fi ra'si wal badani min syai'ain. Mana kutu di kepala dan di badan itu dia membiak, dia berkembang biak daripada dua perkara lah. Kan? Yang pertama, kharijun anil badan wadakhilin kharijin anil badani wadakhilin fihi, iaitu yang daripada luar badan dan juga daripada dalam badan. Dia mana dia boleh berlaku kutu tadi, boleh jadi, dia jadi apa? Itulah. Kan kutu. Fal khariju, maka yang di luar badan itu al-wasakh wad-danas al-mutarakim, iaitu daki kotoran yang berlapis-lapis kan di tubuh kita, fi sathil jasad, di tubuh kita tadi, terutamanya orang zaman dulu mereka musafir dalam keadaan terbuka kan, ditiup angin yang ada pasir, debu dan sebagainya kan. Jadi pasir debu itu melekat di badan, kemudian berpeluh pula kan. Dia jadi berdaki yang itulah, berdaki yang tebal rupanya. Jadi dia boleh menghasilkan kuman ataupun kutu tadilah dengan sebab itu. Itu yang daripada luar jasad. Adapun wasani, dan yang keduanya, min khaltin radi'in afin tadfa'uhu at-tabi'ah bainal jilli wal laham. Maksud yang keduanya, campuran bau daripada dalam badan kita tadi. Okay. Yang dia itu maknanya dia keluar daripada tubuh kita, dia panggil apa? Darah kotor dan sebagainya di antara kulit dan daging tadi, kan? Sehingga dia keluar melalui rongga-rongga kulit kita tadi, maka dia di situ dia maknanya mula jadi macam kutu tadi lah, kutu dan membiak dan begitu banyak lah. Jadi fi ta'affan bi rutubah ad-damawiyah fil bashara, maka dia jadi macam jadi berpeluh, keluar peluh yang yang bau yang tidak enak lah, yang busuk tadi kan, daripada kulit kita, kan? Fayakunu minhu al-qam, maka jadi daripadanya kutu atau kutu higat itu, kemudian dia membiak. Wa aktsaru ma yakunu dhalika ba'da al-ilal wal asqam, dan kebanyakan yang berlaku demikian itu selepas orang tu sakitlah, sakit atau demam dan sebagainya kan. Wa bisabab al-awsakh, ataupun dengan sebab kotoran. Wa inna ma kana fi ru'us as-sibyan akthar, dan di kepala kanak-kanak itu lebih banyak lah, kata Ibn Qayyim sini, di kepala kanak-kanak itu lebih banyak. Likathrati rutubatihim wa ta'atihim al-asba' allati tuwallidu al-qaml, dengan sebab apa nama, ialah budak-budak ni kan, dia main benda-benda yang kotor dan sebagainya, okay? Jadi kurang ada kebersihan pada mereka kalau mana yang tak diambil berat, jadi mudah kutu tadi, mudah membiak lah, jarasim ataupun kutu tadi mudah membiak pada tubuh mereka lah, terutamanya di kepala, okay? Sebab dia bertutup dengan rambut. Walidhalika halaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ru'usa bani Ja'far, kerana itulah Nabi Islam mencukur kepala anak-anak Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa min akbar ilajihi, di antara cara mengubati kutu di kepala ni yang 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 paling efeklah, efektif, paling efektif, yang paling berkesan adalah halqur ra'si, dicukur rambut tadi, cukur kepala. Supaya apa? Litanfatiha masamul abkhirah, kan, supaya terbuka apa nama rongga-rongga atau bagian kulit tadi kan, dia boleh keluar apa nama kotor, bau ataupun wap kotoran daripada badan kita tadi boleh keluar. Fatatasa'adu al-abkhir al-abkhiratu ar-radi'ah, wap-wap kotor tadi akan keluar daripada kepala. Fatad'ufu madatul khalat, jadi maknanya kotoran tadi yang 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 daripada dalam kita, campur air ke darah ke yang kotor tadi kan, dia akan keluar dengan wap tadi lah.
وينبغي أن يطل الرأس بعد ذلك، dan sebaiknya selepas dicukur kepala tadi, kepala tadi di di mana di disapu lah kan, ba'da zalika bil adawiyah, dilumur dengan ubat-ubat, allati taqtulu al qamla, yang boleh membunuh kutu lah. Kalau kita zaman zaman moden ni, kita banyaklah ubat-ubat kan, kutu yang boleh kita beli kat farmasi. Jadi hari ni janganlah ada orang yang ada kutu kan, jarang. Sebab kalau anak-anak cucu kita pun dia tak tak main kat luar rumah, main dalam rumah, jadi tak begitu terdedah kepada kotoran lah. Okay. Jadi di sana ada ubat-ubat yang dijual di farmasi atau terutamanya berkenaan dengan ubat kutu dan sebagainya. Kita kita boleh basuh rambut kita dengan dengan apa nama ubat tadi, ataupun kepala kita yang dah cukur rambut kan. Supaya apa? Supaya dia menegah daripada pembiakan kutu-kutu tadi lah. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa halqu ar-ra'si thalathatu anwa', dan cukur kepala ni ada tiga jenis lah. Mencukur kepala ada tiga jenis. Ahaduhuma nusukun wa qurbatun, yang pertamanya adalah ibadat lah, kerana kita beribadat kepada Allah. Contohnya kita buat umrah, tahallul, haji kan, kita mencukur rambut dan dia dapat pahala lah, qurbatun. Dia adalah ibadat, dan qurbah mendekatkan diri kepada Allah Taala sebagai ibadat, cukur sebagai ibadah. Yang kedua, bid'atun wa syirkun, yang keduanya cukur kepala yang boleh menyampaikan kepada bid'ah dan kesyirikan. Apa dia tu, sebab nanti dicontoh belakang ni lah. Wa thalithu hajatan wa dawaan, kerana hajat dan kerana untuk berubat lah. Itu jenis yang ke yang ketiga. Baik, di sini Syekh huraikan apa dia yang pertama tadi. Al-halqu fi ahadi an-nusukaini, yani al-hajji atau al-umrati, itu mencukur pada satu daripada dua ibadah, iaitu haji dan umrah. Ini kena mencukur kerana berkatkan diri kepada Allah Ta'ala lah, kerana Allah perintahkan. Yang keduanya, halqu ar-ra'si li ghairi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keduanya mencukur kepala kerana selain daripada Allah Ta'ala. Ini syirik lah. Ya. Kama yahliquha al-muridun li-shuyukhihim, sebagaimana perbuatan mencukur kepala oleh murid-murid untuk para guru mereka. Cukur kepala kerana kerana guru mereka. Fa yaqulu ahaduhum, maka salah seorang daripada mereka berkata, ana halaqtu ra'si li fulan, aku cukur kepala aku kerana si fulan, kerana menghormati si fulan, kerana mentaati si fulan, kan? Wa anta halaqtahu li fulan, engkau mencukurnya untuk si fulan. Wa hadha bimanzilati an yaqul, ini samalah seperti jika dia berkata, sajadtu li fulan, aku sujud untuk si fulan. Fa inna halq ar-ra'si khudu'un, kenapa? Sungguhnya mencukur rambut itu, mencukur kepala itu adalah khudu', kerendahan diri, wa 'ubudiyyah, dan peribadatan, wa dhullun, dan kehinaan diri. Walihada kana min tamamil hajj, kerana ialah daripada kesempurnaan haji, ya, ialah mencukur rambut. Hatta innahu inda syafi'i, sehingga kan di sisi al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala, mencukur rambut itu ruknun, adalah rukun min arkanin, min arkanihi, daripada rukun-rukunnya. Okay? Rukun haji tadi, la yatimu illa bihi, tidak sah, tidak sempurna melainkan dengannya akan ibadah tadi. Fa innahu wad'u an-nawasi baina yaday rabbiha khudu'an li'azamatihi, sesungguhnya dia telah meletakkan dahi-dahinya, ya, an-nawasi, nawasi ni dahi, ya. Fa innahu wad'u an-nawasi, iaitu sesungguhnya meletakkan segala dahi, baina yaday, di hadapan Tuhannya, khudu'an, kerana merendahkan diri bagi keagungan Allah Taala, li'azamatihi, wa tadhallulan li'izzatihi, dan sebagai menghinakan diri bagi ketinggian Allah Azza wa Jalla. Wa huwa min ablaghi anwa'il 'ubudiyyah, dan ia merupakan ibadah yang terhebat. Kan? Dia merupakan jenis ibadah yang terbesar ataupun yang terhebat. Jadi mencukur kepala kerana Allah Taala tadi. Wa li hadha kanatil 'arab,
Karena itulah bangsa Arab, إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه, apabila mereka hendak menghinakan tawanan ataupun mereka hendak memerdekakan tawanan itu, halaqu ra'sahu wa atlaquhu, mereka mencukur kepalanya dan mereka bebaskan dia. Faja'a shuyukh ad-dhalal, maka datanglah para guru yang sesat, ad-dhalal, lagi menyesatkan, wal muzahimun lirububiyyati alladhina asasu mashayikhihim ala syirki wal bid'ah. Dan mereka yang datang mendakwa bagi rububiyah yang ianya adalah asas guru mereka, asas masyikhatihim ala syirk, yang menjadi asas guru mereka di atas kesyirikan dan bid'ah. Jadi mereka maknanya al-muzahimun berlumba dengan Allah Ta'ala untuk dapatkan hak rububiyah sebagaimana ia adalah milik Allah Ta'ala. Jadi di situlah mereka nak murid-murid mereka melakukan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala dan melakukan perkara bid'ah ini. Ini bid'ah syirkiyah. Fa'aradu, maka mereka yang guru-guru batil ini, kan? Guru-guru yang sesat ini, mereka menghendaki daripada murid-murid mereka ayata'abadu lahum, supaya murid-murid mereka beribadat untuk mereka. Fazayyanu lahum halqa ru'usihim lahum, maka murid-murid tadi pun memperhiaskan diri mereka dengan mencukur rambut mereka untuk guru mereka. Maksudnya bila cukur rambut dia kerana guru, itu menunjukkan murid ni murid yang taat. Kan? Gitu. Ini seperti mana kama zayyanu lahum as-sujud lahum, ini sebagaimana mereka hiaskan untuk mereka. Jadi as-sujud iaitu sujudlah untuk mereka. Mereka lakukan perbuatan sujud untuk guru-guru mereka tadi. Wasamauhu, dan mereka namakannya bighairi ismihi, dengan selain daripada namanya. Depa kata bukan sujud, depa kata. Perbuatan mereka itu sujud, tapi depa jawab, depa kata bukan sujud ni. Mereka mengatakan huwa wad'u ra'si baina yaday syekh, iaitu meletakkan kepala di hadapan guru saja, bukan sujud pada guru, kata depa. Gitu. Wala amrullahi, demi Allah, innas sujuda lillah, sesungguhnya sujud kepada Allah Ta'ala itu huwa wad'u ra'si baina yadayhi subhanahu, itu meletakkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zayyanu lahum an yanzuru lahum, gitu juga guru-guru ni ad-dhalal yang sesat ini, mereka apa nama mengajar murid-murid mereka untuk bernazar. Bernazar kerana mereka. Bernazar kerana mereka. Dan bertaubat kepada mereka. Wa yatubuna lahum, wa yatubu lahum. Wa yahlifu bi asma'ihim, gitu juga disuruh anak-anak murid dia supaya bersumpah dengan menyebut nama-nama mereka. Wa hadha huwa ittikhadhuhum arbaban wa alihatan min dunillah, inilah dia hakikat pengambilan mereka sebagai tuhan yang apa nama ditaati, yang diibadahi selain daripada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 79 sampai 80, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitab wal hukma wan nubuwah. Tidak patutlah bagi manusia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya al-kitab, ini rasul, yang Allah berikan kepadanya al-kitab dan hukum dan kenabian. Summa yaqulu lin-nas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, hendaklah kamu semua jadi hamba kepadaku, min dunillah, selain daripada Allah. Walakin kunu, akan tetapi hendaklah kamu semua menjadi rabbaniyin, bima kuntum tu'allimun al-kitab, bagi orang-orang yang apa nama rabbaniyin. Rabbani maksudnya orang yang mengajarkan ilmu, bermula daripada ilmu kecil kemudian ilmu yang besar-besar. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, dengan apa yang kamu telah mengajarkan daripada al-kitab itu. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang telah kamu pelajari. Wa la ya'murukum, dan dia tidak menyuruh kamu, an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan Allah tidak menyuruh kamu untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai tuhan-tuhan yang ditaati, diikuti. Ayakmurukum bil kufri, adakah dia nak suruh kamu jadi kafir, jadi kafir, jadi kufur, ba'da id antum muslimun, selepas kamu semua jadi orang Islam. Nah, inilah dia penjelasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta rasul pun tak boleh baginya untuk mengajak orang beribadah ataupun sujud kepada dia. Bagaimanakah dengan orang selain dari rasul? Jadi maknanya semuanya tak bolehlah. Kan gitu.
Kemudian kata Syekh di sini wa asyraful ubudiyyati, dan ibadat yang peribadat ibadatan yang paling mulia, paling mulia, asyraf, paling mulia, ubudiyyatus salah ialah ibadat solat. Ini ibadat yang termulia. Wa qad taqasamaha syuyukh wal mutasyabbihuna bil ulama wal jababirah. Dan sesungguhnya mereka mengambil bahagian ini. Jadi para guru yang sesat itu dan mereka yang menyamar sebagai ulama, walim. Begitu juga orang yang melampaui. Al-Jababirah ni orang besar yang melampau. Jadi terjemah itu diktator kan. Fa'akhadha syuyukh minha ashrafa ma fiha. Maka para guru yang yang sesat tadi, dia ambil apa yang termulia yang ada padanya pada solat itu. Iaitu apa yang paling mulia, paling hebat pada solat itu, iaitu sujud. Jadi pergerakan yang paling hebat dalam solat adalah sujud. Ya, yang paling Allah Taala suka. Wa akhadha al-mutashabbihuna bil ulama minha ruku'. Jadi para guru ambil bahagian sujud dan anak murid sujud pada mereka. Mereka yang berpura-pura sebagai orang alim ni, dia pun ambil bahagian ruku'. Kan? Ah, dia pun nak murid-murid dia ruku' pada mereka. Fa idza laqiya ba'dhum ba'dhan, apabila sebahagian mereka menemui sebahagian yang lain, raka'a lahu kama yarka'u al-musalli li rabbih. Kan? Maka dia akan rukuk kepadanya sebagaimana dia rukuk kepada Tuhannya. Sawa'un wa akhadha al-jababirah minhum al-qiyam. Ya, jadi begitu. Jadi tadi yang tadi masing-masing rukuk antara satu sama lain untuk satu sama lain. Kemudian al-jababirah pula, apa nama pemerintah-pemerintah yang takabur, yang sombong itu, depa ambil bahagian apa? Bahagian berdiri pula. Nah, ini satu musibah, satu fitnah yang menimpa umat Islam kita, terutama di Nusantara ni lah. Ya, sebab apa? Sebab perbuatan kita tadi, kita berdiri untuk para pemimpin, berdiri untuk raja, sultan. Sebenarnya ini menyalahi, ya, menyalahi syariat. Ini kita lihat para mufti tidak menjelaskan, wallahu ta'ala alam lah. Ya, sepatutnya mereka kena menasihati sultan ataupun para pemerintah supaya bila dia masuk, kita tak perlu berdiri. Berdiri untuk pemerintah tadi masuk, kan? Dan kita berdiri adalah menyalahi syariat dan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan dosa lah. Kan? Jadi maknanya tadi para guru, para masyayikh, depa ambil bahagian sujud. Jadi depa curi bahagian-bahagian dalam solat tadi. Kemudian mereka yang menyamar sebagai para orang alim, sebagai ulama, dia ambil bahagian rukuk. Bertemu masing-masing rukuk antara satu sama lain. Yang ketiganya al-jababirah ni, para pemerintah ni. Dia ambil bahagian qiyam. Fa yaqumul ahrar wal abidu ala ru'usihim 'ubudiyatan lahum. Maka yang merdeka dan hamba berdiri di atas kepala mereka. Maksudnya mereka duduk, rakyat mereka berdiri untuk mereka sebagai ubudiyah, sebagai penghambaan diri kepada mereka. Kenapa mereka berdiri? Kerana menghambakan diri kepada pemerintah lah. Tak kisahlah kepada raja ke, kepada sultan ke, kepada siapa kan. Ha, begitu. Ini satu perkara yang mesti dibetulkan. Ini dalam syariat, dalam agama. Ya? Begitu. Sebab terdapat larangan daripada Nabi SAW. Nabi manusia yang terbaik, manusia yang paling besar, paling tinggi darjat dari sisi Allah Ta'ala, Nabi marah orang sujud dekat dia. Kan dalam hadis yang akan datang disebut bahawa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sujud kepada Nabi, Nabi marah. Nabi kata, "Mah. Pergi, jangan." Ha. Tapi hari ini orang yang kita kata menjadi pemerintah, pengetua bagi rakyat, mereka suka kalau rakyat berdiri untuk mereka, kalau rakyat tak berdiri dia pun marah. Begitu juga kalau kita berada dalam sel-sel penjara. Kan? Ini pernah berlaku pada diri saya sendiri dulu, ketika satu masa ditahan, kan? Maknanya kita duduk, kemudian ketua penjara, ketua ni lah, ketua macam ketua penjara tu mari, bukan penjara, dia panggil tempat soal siasat lah, dia mari, kita tak berdiri, maka dia tengking kita. Jadi pengiring tu akan menengking kita, kan? Jadi kita tak berdiri lah, kerana kita faham agama kita macam tu. Tapi bila saya tak berdiri, maka pengiring tu, dia pengiring yang bagi apa nama, pengarah yang jaga kawasan tu pun, dia menengking dengan tengking lah, sampai kita terkejut, terbangun lah. Kan? Kalau kita tak tahu, mungkin dia akan pukul sepak kita, kita tak tahu kan. Ini berlaku pada diri saya sendiri lah, pengalaman. Begitu, jadi kita ditengking.
Mungkin kalau 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 kita tak diri dalam program-program yang rasmi, kalau kita tak diri oleh mendiri, ini musibah. Mungkin kita akan dipenjara dan sebagainya, kita akan disakiti lah. Dengan sebab tidak mengikuti mereka. Jadi alangkah baiknya kita tidak menghadirkan diri di tempat yang begitulah. Kenapa? Kerana kita terpaksa apa nama menentang Allah Ta'ala. Terpaksa melawan perintah Allah Ta'ala. Allah kata jangan, Nabi kata jangan berdiri, kita pergi lawan perintah Nabi. Kenapa? Takutkan manusia tadi. Sedangkan Nabi itu manusia yang paling agung, sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ambil bahagian ni. Ha? Wahum julus, sedangkan mereka duduk, yang ini pemimpin duduk, ha? Apa nama? Rakyat berdiri. Waqad naha an rasul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil umur al-thalatha 'ala tafsil. Nabi telah melarang tiga perkara ini secara terperinci. Dia minta para mufti supaya memberi penjelasan ini kepada pemerintah. Kan, jika tidak mereka adalah syaitan yang bisu. Sampai bila mereka nak tunggu untuk tidak menjelaskan? Sampai bila? Dah lama jadi mufti. Eh? Ha, dah lama jadi mufti, maka berusahalah untuk sampaikan kepada pemerintah. Kalau kita dah sampaikan dia masih lagi tidak mengikut, maka kita dah lepaslah. Kan, daripada tanggungjawab kita tadi kan sebagai mufti. Ah, begitu. Dan janganlah dia menjadi satu yang yang kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia memang sesuatu yang menakutkan. Kalau kita disakiti di dunia, sakit sementara. Tapi kalau disakiti di akhirat oleh Allah Taala, macam manakah keadaan kita? Kita fikir-fikirkanlah, fikir-fikir sendirilah. Jadi begitu. Fata'atiha mukhalafatun sharihatun lahu, maka melakukan perbuatan-perbuatan ini adalah mukhalafah yang jelas. Okay? Adalah bantahan yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanaha 'anis sujudi li ghairillahi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sujud kepada selain Allah. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi li ahadin. Tidak patut, tidak boleh bagi seseorang ayasjuda li ahadin, untuk dia sujud kepada seseorang. Tak boleh. Wa ankara ala Muaz lamma sajada lahu, dan Nabi mengingkari perbuatan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kan, ketika dia balik daripada Yaman, dia baru jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Yaman, dia tengok sana apa nama rakyat sujud kepada pemerintah mereka. Kan, orang-orang Nasrani sujud kepada ulama-ulama mereka. Dia balik, dia nak buat macam tu juga. Jadi sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Nabi kata mah. Kan, jadi maknanya mah ni dah jangan. Perkataan az-zajar, yakni larangan. Walaupun riwayat ni maknanya ada dia panggil fihi kalam, kan? Yang mana dalam dia dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, dari Ibnu Majah, daripada jalan Ayyub bin Al-Qasim. Maaf, daripada Ayyub, daripada Al-Qasim. Al-Syibani daripada Abdullah bin Abi Aufa, dan sanadnya Hasan, kata di sini Wal-Qasim saduqun yagrubu qultu wa fihi kalam wa huwa mimman akhraja lahu Muslim wa akhraja Ahmad bin Nahwihi min tariqi Abi Dhubyan an Mu'adh bin Jabal wa Abu Dhubyan huwa Husain bin Jundub qala Ibn Hazm lam yalqa Mu'adha wala adrakahu. Maknanya perawi ini kita tak jumpa Mu'adh seterusnya, tapi sanad dia ada perbincangan lah di sini. Ok, ala kulli hal, وتحريم هذا معلوم من دين بالضرورة. Pengharaman perbuatan ini jelas, satu benda yang sangat jelas yang tidak tersembunyi lagi dalam agama ini. وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله. Kan? Dan perbuatan mengharuskan oleh mereka yang mengharuskan untuk sujud kepada selain Allah Ta'ala ini adalah penentangan, bantahan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa huwa min ablaghi anwa'il 'ubudiyyah. Mana sujud ni adalah jenis ibadat yang tertinggi, yang terbesar. Fa idza jawwaza hadha al-musyriku hadha an-naw' lil-bashar, apabila orang musyrik ini dia mengharuskan jenis ibadah ini kepada manusia,
faqad jawaza al-ubudiyyah li ghairi Allah, maka dia telah mengharuskan peribadahan kepada selain Allah. Waqad sahha, dan telah terdapat dalam riwayat yang sahih, annahu qila lahu, bahwa telah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang dhaif, dalam footnote di bawah ni kata dhaif lah. Sebab apa? Sebab Hanzalah, seorang perawi di sini adalah dhaif lah. Dhaif. Ar-rajul ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul yalqa akhahu ayanhani lahu. Seorang lelaki bertemu saudaranya, adakah dia perlu menundukkan kepala untuk saudaranya? Macam perbuatan sahabat, sebahagian sahabat-sahabat kita ni ya, yang terlajak sopan ni. Kan? Terlajak sopan. Kalau dia nak salam dengan kita, dia tunduk-tunduk badan dia sampai ke lutut kita kan. Macam mana kita nak tolak-tolak dia tadi? Ini kerana kejahilan, terlajak sopan orang kata. Dia seorang yang sopan tapi tak betul cara dia. Kaifiat salah. Ya, tak kena gaya, tak kena mengikut syariat. Tak tahu nak kata, yalah mungkin kejahilan atau kebiasaan dia macam tu. Jadi qala la, Nabi kata tak boleh. Boleh tak kita tunduk-tunduk macam tu? Boleh tak boleh? Ayatazimuhu wa yuqabbilu, boleh tak dia duduk kan, kemudian dia kucuk dia, peluk dia, kucuk dia? Qala la, Nabi kata tak boleh. Tapi hadis dhaif ya, hadis ini dhaif. Maknanya yang kalau tunduk tadi memang ada riwayat lain yang melarang lah. Adapun takbil kucuk tadi ya, boleh lah. Kan? Qala qila ay safihu, adakah dia nak bersalaman? Qala na'am, Nabi kata ya. Kan? Baik, dia perbahasan dia maksudnya di sini syahid kita nak cerita pasal tunduk tadi. Wa aidan, begitu juga fal inhina'u 'inda at-tahiyyati sujud. Tunduk kepala kerana menghormati itu dikira sebagai sujud. Dan sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 58 kepada Bani Israel kan. Bala auzubillahi minasyaitanir rajim. Wadkhulul baba sujada. Masuklah kamu melalui pintu itu dalam keadaan sujud. Sujud maksudnya munhanin. Bukan maksud sujud dahi melekat di tanah itu, maka kalau macam tu macam mana nak bergerak ke hadapan? Tentu dalam keadaan membongkokkan diri, dalam keadaan menundukkan diri. Kan? Munhanin. Wa illa fala yumkinu ad-dukhul 'ala al-jibah. Kalau tidak, mana mungkin orang tu nak jalan dalam keadaan sujud? Ha, jadi maknanya sujada sini maknanya munhanin, menundukkan kepala tadi. Sebagai ta'ziman lillah, mengagungkan bagi Allah jalla wa ala. Wa sahha anhu an-nahy 'an al-qiyam, dan telah terdapat riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan kita berdiri kerana menghormati. Wa huwa jalisun, sedangkan dia duduk. Nabi larang sahabat-sahabat berdiri sedangkan Nabi duduk. Kama tu'azzimu al-a'ajim ba'daha ba'dhan, sebagaimana bangsa ajam. Mereka menghormati sebahagiannya akan sebahagian yang lain, maka mereka akan berdiri menghormatinya. Kan, ke jenazah apa lalu ke apakah semua, kan, tunduk kepala dan sebagainya. Ini dilarang dalam agama. Hatta muni'a min dhalika fi salah, sehingga dilarang demikian itu dalam solat. Kan? Jadi wa amarahum idza salla jalisan ay yusallu julusan. Dan Nabi Islam perintahkan mereka, yakni sahabat, apabila baginda solat duduk, bahawa mereka juga solat dalam keadaan duduk. Ha, jadi maknanya kalau imam solat duduk, diarahkan makmum juga solat duduk. Di sini maknanya kita beritahu ada khilaf lah. Khilaf fiqhiyah antara mazhab ulama' tadi lah. Maknanya di sana ada berbagai penjelasan lah. Di antara penjelasan kalau dalam mazhab maliki, mereka mengatakan bahawa apabila imam itu solat duduk, maka dia tak boleh jadi tak boleh jadi imam. Kena bagi orang lain jadi imam. Kan? Ha? Jadi la tajuz imamatu al-qa'id liman yaqdiru 'ala al-qiyam. Mazhab Maliki kita tak boleh orang yang tak boleh apa nama berdiri tadi untuk jadi imam bagi orang yang qiyam.
Kalau mazhab Hambali pula, mereka kata tak boleh jadi imam orang yang duduk itu melainkan dengan dua syarat. Kan? Yang pertama adalah imam tu imam yang dilantik, imam kampung. Dan diharapkan akan hilang sakit dia. Mungkin hari ini demam, besok dia tak boleh nak bangun, boleh boleh bangun. Diharapkan dia akan sembuh daripada sakit dia. Kan? Ha, itu. Jadi imam al-hayy, imam kampungan itu, imam bagi tempat tu, dan boleh, maknanya syarat yang kedua, hilang, diharapkan penyakit dia hilang lah. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, mereka mengharuskan bagi imam yang sakit untuk solat duduk bagi makmum yang mampu berdiri, dan mereka solat di belakang dalam keadaan berdiri. Dan mereka menjadikan dalil dengan hadis sahabat solat di belakang Nabi SAW dalam keadaan mereka apa nama qiyam, dan mereka dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa apa nama larangan itu mansukh, kan? Larangan itu mansukh. Dan perkara yang terakhir yang dilakukan oleh para sahabat di belakang Nabi SAW ialah mereka solat dalam keadaan berdiri, dan Nabi solat dalam keadaan duduk. Okay? Ini khilaflah di antara ulama-ulama mazhab. Kalau ikut dalil nas yang sahih jelas sebenarnya, begitulah. Okay? Kalau sepatutnya, tidak sepatutnya yang tak boleh berdiri itu tak boleh jadi imam lah. Kan? Dia kena ada naib dia, panggil naib dia ataupun pengganti dia untuk imamkan orang di di belakang yang mampu untuk solat berdiri. Ya, itu je cerita dia. Ala kulli hal, kan, memang terdapat tegahan. Kalau dalam solat dia tegah macam tu, maka di luar solat lagilah dia tegah kita untuk berdiri, kan, dan ketua kita duduk. Ha, begitu. Wal maqsuru, dan yang dimaksudkan di sini, anna nufus al jahilah ad-dallah, bahawa jiwa ataupun diri yang jahil, yang sesat, asqatat ubudiyatullah, ubudiyatullah subhanah, dia telah menjatuhkan peribadahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa asyrakat fiha, dan dia disekutukan padanya pada ibadah itu, man tu'azimuhu minal khalq, orang yang diagungkan daripada makhluk. Okay, jadi perbuatan mereka berdiri untuk orang yang hebat-hebat, orang yang dianggap sebagai mulia ni adalah perbuatan dosa lah. Perbuatan dosa. Jadi fasajadat li ghairillah, maka dia pun sujud kepada selain Allah, wa raka'at lahu, dan rukuk kepadanya, wa qamat baina yaday qiyamis solah, dan mereka berdiri di hadapannya sebagaimana mereka berdiri dalam solat. Wa halafat bi ghairihi, dan mereka bersumpah selain dengan selainnya selain Allah, wa nazarat li ghairihi, dan bernazar dengan kepada selain Allah. Wa halaqat li ghairihi, dan mereka berkumpul untuk selain Allah. Wa dhabahat li ghairihi, dan mereka menyembelih untuk selain Allah. Wa tawafat li ghairi baitihi. Okay? Ha? Maka mereka tadi akan bertawaf di selain Baitullah. Wa 'azzamathu bil hubb, dan mereka mengagungkannya dengan kecintaan. Wal khauf, dan ketakutan. Wal raja', dan harapan. Wa ta'ah, dan ketaatan. Kama yu'azzamul khaliq, sebagaimana diagungkan pencipta itu, iaitu Allah Jalla wa'ala. Bal asyad, bahkan lebih teruk lagi. Wasawwat man ta'buduhu minal makhlukin rabbil alamin, maka dia samakan apa yang disembah itu daripada para makhluk dengan Tuhan sekalian alam. Macam isu yang timbul baru ni kan, ada yang itulah al-musyabbih bil ulama tu, musyabbih bil ulama, yang dia tu tashabbuh menyerupai dengan ulama, tapi dia bukan ulama. Sebab dia timbulkan satu isu, boleh minta isti'anah pada pokok, minta pada pokok. Apa benda ni? Kejahilan yang begitu teruk. Tapi perasaan alim. Kan betul, dia kata isti'anah dengan pokok, isti'anah dia tak kena nak beza pun antara isti'anah dengan istifadah. Kan? Tapi itulah dia, kejahilan memang ada pengikut lah. Syaitan, iblis buat ada pengikut, sama orang jahil lah. Itu cerita dia. Tapi dia mutasyabih, dia ni mutasyabih bil ulama. Kan? Itulah dia, ada kawan-kawan kita yang terhadap dia.
Tapi orang jenis tak malu ni nak buat je lah. Tak ada rasa bersalah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada orang mati apa salahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tamatul kubra. Ya kan? Ah begitu. Baik. Jadi dia samakan siapa yang disembah daripada makhluk itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa haula'i humul mudaddun. Mereka itu adalah manusia yang menyanggahi bagi seruan ataupun dakwah para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa humul ladzina bi rabbihim ya'dilun, dan mereka lah orang-orang yang berpaling daripada beribadah kepada Tuhan mereka, kepada sekutu-sekutu yang mereka anggap, yang mereka cinta selain daripada Allah. Wa humul ladzina yaquluna, dan mereka lah orang yang berkata, wa hum finnar ma'a alihatihim, dan mereka bersama dengan berhala-berhala yang mereka sembah, makhluk-makhluk yang mereka agungkan, yang mereka puja selain Allah. Yakhtasimun, mereka akan berbantah-bantahan sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 98. Bal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idz nusawwikum birabbil alamin. Tallahi, demi Allah, dulu kami dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kalau kami telah samakan kamu dengan Tuhan sekalian alam, di akhirat nanti baru mereka nak menyesal. Tapi tidak ada guna lagi dah. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa humul ladina qala Allahu fihim, dan mereka lah manusia yang Allah, makhluk yang Allah Taala telah berkata tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 165, ba'na a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, Allah kata, man yattakhidhu, ada orang-orang yang mengambil, min dunillahi andadan, mengambil sekutu-sekutu selain daripada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka menyintai sekutu-sekutu itu seperti mana mereka menyintai Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka teramat mencintai Allah. Wa hadha kulluhu min asyirk, ini semuanya adalah daripada kesyirikan. Wallahu la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampun dosa-dosa kesyirikan. Fa hadha faslun mu'taradun fi hadhihi, fasal ini dibentangkan pada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haq fi 'alqi ra's, dalam mencukur kepala. Wa la'allahu ahammu mimma qusida al-kalam fihi, dan semoga yang paling penting, apa nama, yang terpenting adalah apa yang dikasatkan perkataan padanya, apa yang diniatkan perkataan padanya. Wallahu al-muwaffiq, Allah Ta'ala saja yang memberi taufiq. Kemudian kita masuk pula pada faslun, pada pasal fusulun, ada beberapa pasal di sini. Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة, dengan berubat dengan alat-alat rohani, maksudnya bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dan daripada Al-Quran dan hadis. والمركبه منها, dan sama ada dengan ayat-ayat Quran saja ataupun dengan doa-doa saja ataupun disertai dengan ubat-ubatan yang tabi'i ni, ubat-ubatan yang kita kata minyak ke apa lagi, tak kisahlah, daun-daun daripada sekian-sekian ke, akar-akar sekian-sekian ke, dengan dicampur tadi kan, dan dibacakan padanya serta digunakan ubat-ubatan yang tabi'i tadi, yang tabi'at lah begitu, yang alami. Faslun, kita lihat ada satu fasal, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaj al-musab bil 'ain. Di sini kita lihat lu macam mana nak mengubati orang yang ditimpa penyakit ain ataupun terkena padanya ain. Ain ni maksudnya mata, asal mana ain ni adalah mata. Jadi penyakit itu berpunca daripada pandangan mata. Jadi mata boleh menyebabkan orang jadi sakit kan? Ha, tengok perbahasan di bawah ni. Rawah Muslimun fi sahihihi. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala telah meriwayatkan dalam sahihnya, عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق
Nabi SAW bersabda, ain pandangan mata itu apa nama musibah atau penyakit daripada pandangan mata itu adalah benar. Walau kana syai'un sabaqal qadar, kalau ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, la sabaqathu al-ain, saya ain itu dia akan mendahului takdir. Tetapi tidak ada yang mendahului takdir. Wa fi sahihi, dan dalam sahih juga sahih Muslim aidan daripada Anas, an Anas an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sallam rakhasa fi ruqyati min al-humati wal 'aini wan namlati. Nabi Islam memberi kelonggaran untuk meruqyah daripada daripada apa? Al-huma, huma ni kena bisa kalau jengking ataupun bisa lipan ke apa ke, maka kita boleh ruqyah. Mana tahu kena sengat kalau skorpion ke ataupun lipan yang sengat kita, maka kita ruqyah dengan, kita boleh baca ruqyah lah. Begitu juga ruqyah daripada ain. Kan? Wan namlah. Namlah ni quruh takhruj fil jam, maksudnya macam gatal-gatal yang keluar di bahagian tepi kita kan. Gatal-gatal macam kurap tu. Maknanya quruh yang bila kita gaul keluar bisa tu kan. Itu namlah maksudnya. Namlah. Asal namlah ni mana semut asalnya. Ha gitu. Mungkin kita maknanya dia disebut sebagai semut kalau gatal-gatal kan, semut bila gigi kita, kita gatal-gatal kan. Ha gitu. Wa fi sahihain, dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, min hadith Abi Hurairah, daripada hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, al-ain haqqun. Rasulullah bersabda, al-ain itu adalah benar. Pandangan mata yang jahat itu, yang boleh menyebabkan orang jadi mudarat itu adalah benar. Nanti Hurairah ada ke belakang lah akan disebut. Wa fi sunan Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha qala, daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata, kana yu'maru al-a'inu, adalah diperintahkan kepada orang yang melihat itu yang melihat dengan hasad, yang melihat sehingga mata dia memudaratkan orang tadi, disuruh dia buat apa? Fa yatawadda, diperintahkan dia supaya dia berwudu. Thumma yaghtasilu minhu al-ma'in, kemudian daripada wuduknya itu orang yang kena ain tadi, yang dilihat tadi kena ain, dia mandi dengan air wuduk orang tadi. Ya, orang yang yang buat ke, yang melihat tadilah yang ada ain tu. Ini penyakit ain kan. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim juga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Islam memerintahkan aku, au amara, ataupun baginda memerintahkan, an nastarqiya min al-ain, supaya kami meruqyah daripada penyakit ain. Daripada ain, Nabi suruh kami ruqyah. Wa dhakara at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala menyebutkan, min hadis Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, daripada hadis Sufyan ibn Uyainah, an Amr ibn Dinar, ibn Amr bin Dinar, an Urwah بن عامر عن عبيدة بن رفاعة الزرقي رحمه الله الجميع أن أسماء بنت عميس بو أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت بركتا يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين يا رسول الله سمعني أنا جعفر ni mereka kena kena عين pandangan mata yang yang tak baiklah kepada mereka فأسترقي له mereka saya nak meruqyah untuk mereka قال نعم kata Nabi SAW ya فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَضَاءَ, kalau ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, qada dan qadar itu, لَا سَبَقَتْهُ الْعَيْنِ, عَيْنِ itu akan mendahului takdir. Kalau ada lah. Kata Tirmidzi hadith Hasan sahih. وَرَوَى مَالِكٌ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَحِمُ اللَّهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِنْ سَهَلْ بِنْ حُنَيْفِ قَالَ رَأَى عَامِرُ بْنُ الرَّبِيعَةِ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ. Yeah. Jadi daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, Sahal bin Hunayf, kata dia, Amir bin Rabi'ah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia melihat kepada Sahal bin Hunayf yaghtasilu, sedang mandi. Dia tengok Sahal bin Hunayf sedang mandi. Faqala ma ra'aitu
kal yaumi wala jilda mukhabba'atan. Dia kata aku tak pernah tengok kulit apa tubuh orang yang begitu cantik hari ni. Kan? Kulit dia cantik. Tak pernah tengok. Kan? Ha, dia kata ma ra'aitu kal yaum. Tak pernah aku tengok sebelum ni seperti hari ni wala jilda mukhabba'ah, ya, kulit yang tersembunyi sebelum ni. Sebelum ni aku tak pernah tengok badan dia. Oh, bila dia mandi, uilah, oh, badan dia sasa badan dia. Cantik kulit dia. Dia kata kat Sahal bin Hunayf. Bila dia tengok macam tu, qala falubita Sahlun. Tiba-tiba, secara tiba-tiba saja, Sahal bin Hunayf jatuh pingsan. Jatuh tergeletak. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiran. Fataghayyad alaihi, maka Rasulullah berdatang bertemu dengan Amir, maka Nabi berubah marah wajah Nabi. Fataghayyad taghayyad, maksudnya berubah wajah Nabi Sallam jadi merah marah. Di atas Amir yang melihat kawanan dia kata macam tu. Wa qala, dan Nabi kata, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapa seorang kamu boleh nak bunuh, di atas apa seseorang kamu nak bunuh saudara dia? Alla barakta, alla barakta. Tidakkah engkau mengatakan keberkatan? Masya Allah, tabarakallah, au barakallahu fik. Kenapa tak sebut macam tu? Nabi kata, alla barakta. Tidakkah engkau ni boleh memberkati, menyebut keberkatan? Masya Allah, tabarakallah. Kan? Oh, comel sungguh mu ni. Ya? Barakta. Nabi kata, ingat tasillahu. Pergi mandi untuk dia. Pergi mandi untuk dia. Apa maksud dia? Faghasala lahu amirun wajahahu wa yadayhi. Lalu Amir tadi yang melihat sahabat dia tadi, Sahal bin Hunayf tadi yang sampai pingsan tu dengan mata dia. Ah, ini bukan mata cerita Superman atau apa ni, tapi ini hakikat kan. Jadi dia pun mandi, ya, dia pun dia basuh muka dia. Faghasala Amir wajahahu, dia basuh muka, dia basuh dua tangan dia dan dua siku dia, kan? Maksudnya kan, tak basuh muka, tangan sampai siku, kan? Waruk batahi, dan dua lutut dia. Dan dua lutut dia, wa atraf rijlaihi, dan di tepi-tepi bahagian kaki dia, hujung kaki dia, dan apa nama izar yang dia pakai bahagian dalam dia basuh dalam satu fi qadahin, dalam satu bekas lah, satu bekas bijana, kan? Thumma sabba alaihi, kemudian dia pun siramlah ke atas tubuh Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Faraha ma'a an-nas, maka dia pun bangun segar. Dah siram-siram tu jadi sihat, segar. Dia pun bangun pergi keluar bersama dengan orang ramai lah. Nah, ini cerita hadis apa nama yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta Kitabul Ain. Ya, okay? Ini dia. Wa rawa Malikun. Begitu juga Imam Al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan juga an Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal, daripada Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal, an abihi, daripada ayahnya, ya, Muhammad bin Abi Umamah bin Abi Umamah bin Sahal, daripada ayahnya, ayah Muhammad lah, iaitu Abi Umamah. Hadal hadis ini, waqala, dan dia berkata fihi padanya, innal aina haqqun, bahawa Nabi Islam bersabda lah hadis itu, sesungguhnya ain itu, pandangan mata itu adalah benar. Wa tawadda' lahu, berwuduklah kamu untuknya. Fa tawadda' lahu, maka dia berwuduklah untuknya, untuk apa nama, Sahal bin Hunayf tadi lah. Wa dhakara Abdul Razzaq, Imam Abdul Razzaq meriwayatkan an Ma'mar, daripada Ma'mar, an Ibn Tawus, daripada Ibn Tawus, an abihi, daripada ayahnya, marfu'an, secara marfu', bahawa Nabi SAW bersabda, al-aynu haqqun, ain itu adalah hak, adalah benar, walau kana syai'un sabaqal qadar, kalaulah sesuatu yang boleh mendahului takdir, la sabaqathu al-ayn, sehingga ain itu akan mendahului takdir. Wa idza istughsila ahadukum, apabila seorang kamu diminta supaya dia mandi, untuk diambil air mandian dia tadi untuk disiram pada orang yang kena ain, falyaghtasil, maka pergilah mandi. Maksudnya mandi dalam satu bekas supaya apa, air
Mandian tadi masuk dalam bekas tu digunakan pula. Air tadi untuk dimandikan pada orang yang kena ain. Baik. Disebut sini dalam hadis mursal sahih. Ya. Rijal siqat lakin mursal. Rijal dia terpercaya lakin hadis akan tapi hadis mursal. Mursal ni kita tahulah kan bahawa tabi'in menyebut hadis tersebut sahabat yang meriwayatkan hadis tu. Qala Az-Zuhri berkata Imam Ibn Shihab Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala yu'maru ar-rajulu al-a'inu biqadahin. Dia perintahkan seorang laki-laki yang melihat itu yang memberi ain kepada orang yang menyebabkan dia itu menyebabkan orang kena ain, ya kan? Diberikan kepada dia bekas. Disuruh dia ni ambil bekas bijana ataupun besen. Fayudkhilu kaffahu fi, dia masukkan tangan dalam besen tadi yang ada air. Besen yang ada air. Fayatamadmadu, lalu dia ambil air dia berkumur. Thumma yamujjuhu fil qadah, kemudian dia luahkan kumuran air dalam besen tadi. Wa yaghsilu wajhahu fil qadah, dan basuhkan muka dia dalam bekas dalam besen tadi. Dia basuh air dalam besen, basuh muka dia pula. Thumma yudkhilu yadahu al-yusra, kemudian masukkan tangan kiri dia ke dalam besen itu. Ya. Kemudian fayasubbu ala, kemudian dia masukkan tangan dia yang apa nama, yang kiri ke dalam bekas besen tadi. Fayasubbu ala rukbatihi, dia ambil air, ya kan? Maka dia basuh, dia tuangkan air di tangan tadi ke atas lutut dia. Supaya apa? Air lutut dia tadi masuk dalam besen tu balik. Kan? Sebab nak pakai air, air tu nak guna tu, air tu. Untuk disiram kepada orang yang kena ain. Fayusubu ala rukbatihi al-yumna, yang kiri basuh lutut yang kanan, yang kanan basuh lutut yang kiri. Fayusubu ala, thumma yudkhilu yadahu al-yumna fayusubu ala rukbatihi al-yusra. Thumma yaghtasil, thumma yaghsilu dakhilata izarihi, kemudian dia ambil kain yang dia pakai tu ataupun seluar yang dia pakai tadi, dialihkan, dia terbalikkan, maka dibasuh, direndam dalam besen, diletakkan dalam besen itu. Wala yudhu alqadahu fil ard, jangan letakkan besen tu di atas tanah, kan? Jangan letakkan di tanah. Thumma yusabbu ala ra'si ar-rajul alladhi tusibuhu al-'ain min khalfihi sabatan wahidatan, kemudian dituangkan di atas kepala orang yang kena ain itu daripada arah belakang dia sekali tuang. Ini cara, ini kata Az-Zuhri dalam mengubati orang yang kena penyakit ain. Ha, begitu. Kemudian di sini wal ainu ainani, ain ni ada dua jenis ain lah. Ada dua ain, dua mata. Ainun insiyatun, mata manusia, ain manusia. Wa ainun jinniyah, dan ain jin, pandangan jin, pandangan manusia, pandangan manusia yang ada tadi, maknanya ada power tadi. Dan begitu juga pandangan jin. Wa qad sahha an Ummi Salamah, dan telah sahih riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan, bahawa Nabi tengok di rumah Ummi Salamah ada satu jariah budak perempuan. Fi wajhiha sa'fatun, di wajah dia ada kesan warna hitam. Kan? Ada tumpuk hitam di muka dia. Wa qila, dan dikatakan alamah atau darbah min asyaitan, iaitu dikatakan dia adalah pukulan daripada syaitan atau tanda daripada syaitan. Kan? Faqala, kata Nabi SAW, istarqu laha ruqyah, baca ruqyah untuk dia. Fa inna biha nazrah, kerana padanya ada pandangan syaitan ataupun jin. Kan? Jadi maknanya ataupun pandangan daripada manusia atau pandangan daripada jin, ain tadi. Qala al-Husain bin Mas'ud al-Farra' rahimahullah wa qawluhu saf'ah, sabda Nabi SAW kata saf'ah itu kata apa nama, qawluhu saf'ah ay nazrah, yakni minal jin, pandangan daripada jin. Yaqulu, dia kata biha ainun asabatha min nazr al-jin anfadhu min asinnatir rimahi,
ain yang daripada pandangan jin itu yang mengena pada seseorang lebih tajam, lebih menembusi daripada mata lembing. Oh, daripada mata lembing. Wa yuzkaru an Jabirin yarfa'uhu, disebutkan daripada Jabir bahawa dia mengangkatkan hadis itu. Tapi sanad dhaif di sini saya ni, dalam kitab saya ni dhaif al isnad. Innal aina la tudkhilu ar-rajul al-qabra. Sesungguhnya ain itu boleh memasukkan seorang laki-laki dalam kuburnya, boleh mematikan. Wal jamala al-qidra, dah boleh memasukkan unta dalam periuk, boleh mematikan, maksud dia. Tapi sanad dia dhaif. Fa'abtala ta'ifatun mimman qala qalla nasibuhum min as-sam'i wal 'aql amr al-'ain. Jadi maknanya sebagai manusia tak percaya tentang ain tadilah. Ha gitu. Jadi saya rasa kita sampai di sinilah. Banyak lagi orang kena baca tu. Jadi madai untuk di sini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi lah باذنillah taala wa tawfiqihi. Nasallahu taala al-afiyah was-salamah, dan insya-Allah kita boleh mempertahankan diri daripada kena ain dan sihir dan sebagainya dengan zikrullah, baca al-azkar, azkar sabah, azkar masa kan, baca zikir pagi dan zikir petang lah. Yang kita boleh ingat apa dia kita baca kan, baca lah, lagi banyak kita baca lagi baik lah. Sekumpulan kita baca tiga qul ke, ayat kursi ke kan, doa-doa yang maksur pada Nabi SAW. Jadi kita berhenti dekat sini dulu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.